Pada materi bilangan bulat kali ini diketahui, ibu membeli telur 2 kilo. Beberapa telur pecah di perjalanan. Sesampai di rumah, telur yang tidak pecah ternyata ada 15 per 8 kilo. Yang ditanyakan adalah berapa kilo telur yang pecah? Nah, berarti kita bisa mencari telur yang pecah. Telur yang pecah sama dengan 2 dikurangi 15 per 8. Berarti kita samakan penyebutnya dulu. Berarti sama dengan, kita jadikan per 8 semua. Berarti 2 dikali 8 berarti 16 dikurangi 15. Berarti sama dengan 16 dikurangi 15, 1 per 8. Nah, jadi telur yang pecah yaitu jawabannya sama dengan 1 per 8 kilogram.